Hari Pendidikan, episode 87 untuk teman-teman kelas 1. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama Ibu Nisa. Hari ini, Ibu akan menjadi guru kamu. Baik, Bu Guru. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Oh iya teman-teman, hari ini hari apa ya? Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Iya, betul. Teman-teman, aku dan kakak sedang bermain peran. Kakak sebagai ibu guru dan aku sebagai muridnya. Yuk, kita dengarkan pelajaran yang akan diberikan oleh kakak. Nur, sudah siap belajar kan? Siap, Kak. Siap, Bu Guru. Baiklah, tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu Guru. Teman-teman, sebelum belajar atau berkegiatan apapun, jangan lupa berdoa ya. Berdoalah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Hari Pendidikan Nasional. Kamu tahu tidak, Hari Pendidikan Nasional itu dirayakan setiap tanggal berapa? Tanggal 2 Mei, Bu Guru. Betul sekali. Nah, kamu tahu tidak kenapa Hari Pendidikan Nasional itu jatuh pada tanggal 2 Mei? Aku lupa, Bu Guru. Jadi, tanggal 2 Mei itu adalah hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara, yaitu tokoh pendidikan nasional dan pejuang kemerdekaan. Nah, hari lahirnya itulah yang diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Kenapa beliau dijadikan tokoh pendidikan nasional, Bu? Jadi, Ki Hadjar Dewantara ini berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki perhatian terhadap pendidikan rakyat Indonesia. Saat itu, kaum pribumi tidak mendapat pendidikan yang baik. Maka, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama Taman Siswa. Setiap pribumi diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan. Mereka diajarkan membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Wah, hebat sekali ya Ki Hadjar Dewantara. Iya, jangan sampai perjuangan Ki Hadjar Dewantara menjadi sia-sia. Perjuangan Ki Hadjar Dewantara untuk memajukan pendidikan bangsa Indonesia sangat besar artinya. Berkat beliau, bangsa kita terbebas dari kebodohan. Jadi, makna Hari Pendidikan Nasional itu sangat penting. Baik, Bu Guru. Wah, kebetulan sekali kakak sedang bermain pianika. Memangnya kenapa, Dek? Aku mau berlatih menyanyi lagu Hari Merdeka. Kakak mau tidak mengiringi aku bernyanyi? Mau dong, ayo Dek. Asik, terima kasih ya Kak. Teman-teman, kita nyanyi bersama-sama yuk. Lagunya adalah Hari Merdeka. Lagu ini tidak asing lagi buat kita semua, karena sering dinyanyikan setiap tanggal 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan kita.
Yuk, kita mulai, Kak. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Terima kasih ya, Kak, sudah menemaniku bernyanyi. Sama-sama. Sekarang Kakak mau mengerjakan tugas. Iya, Kak. Teman-teman, kita belajar bersama yuk. Bagaimana kalau sekarang kita membaca 5 kata? Aku akan menulis 5 kata di kertas ini. Setelah itu kita baca bersama ya. Kata pertama, iya benar, dibacanya kasih. Sekarang aku akan menulis kata yang kedua. Benar lagi, dibacanya kembali. Lalu kata yang ketiga. Benar, dibacanya dapat. Lalu kata keempat. Wah, tepat. Yang ini dibacanya begitu. Sekarang kata terakhir. Semuanya hebat. Dibacanya sebagai. Yuk, kita baca semua kata bersama-sama dengan suara yang kencang ya. Kasih, kembali, dapat, begitu, sebagai. Nah, teman-teman, sekarang kita mencocokkan gambar yuk. Tugas kali ini adalah menghubungkan gambar dengan kata yang tepat. Contohnya seperti gambar pertama. Gambar apakah ini? Gambarnya menunjukkan seorang anak yang membantu temannya berdiri. Jadi, kata yang tepat ada di kolom huruf B, menolong teman. Sekarang, perhatikan gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Iya, betul. Ini adalah gambar seorang anak yang berbagi makanan. Jadi, kata yang tepat ada di kolom huruf D, yaitu berbagi makanan. Nah, kalau gambar berikut ini, gambar apa ya? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Jadi, kata yang tepat ada di kolom huruf A, yaitu Garuda Pancasila. Dan gambar terakhir ini gambar apa ya? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar seorang anak yang mengajak temannya bermain. Maka kata yang tepat ada di kolom huruf C, yaitu mengajak teman bermain.
Bagaimana teman-teman? Mudah kan menghubungkan gambar dengan kata yang tepat? Terus berlatih agar semakin mahir ya teman-teman. Kakak sedang membuat apa? Kalender, Dek. Tapi kalender selama satu minggu saja. Karena isinya untuk mengingatkan kegiatan kakak selama satu minggu. Wah, ajari aku cara membuatnya dong, Kak. Boleh, ini kartonnya. Teman-teman, kita membuat kalender yuk. Tanggalnya cukup dibuat selama satu minggu saja. Seperti yang akan aku buat bersama kakak. Bahan-bahannya apa saja, Kak? Ada kertas karton, gunting, penggaris, dan pensil warna atau krayon. Langkah selanjutnya apa, Kak? Kita buat bentuk persegi panjang di kertas kartonnya. Untuk ukurannya, kita bisa mencontoh ukuran buku tulis. Siap, Kak. Setelah itu, kita potong kertasnya sesuai dengan polanya. Oh iya teman-teman, saat membuat kalender, kalian harus ditemani oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Apalagi saat menggunting kertas karton. Sekarang, kita buat garis kotak-kotak dengan menggunakan penggaris. Setelah kotak-kotak itu dibuat, kita tulis deh nama hari dan tanggalnya. Misalnya, hari Senin tanggal 1, hari Selasa tanggal 2, dan begitu seterusnya. Nah, untuk penulisan nama hari dan tanggal bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Supaya kalender kita terlihat cerah dan berwarna-warni. Wah, ternyata caranya mudah ya, Kak. Nah, setelah kalender ini selesai dibuat, kita tulis kegiatan membuat kalender ini di buku tugas ya. Tulislah judul kalender yang kalian buat. Misalnya, kita beri judul kalender kegiatanku selama satu minggu. Yang kedua, bahan apa saja yang kamu gunakan dalam membuat kalender? Iya, betul. Ada gunting, kertas karton, penggaris, dan pensil warna atau krayon. Kemudian, apa saja yang kamu lakukan saat membuat kalender? Tulis atau gambarlah. Langkah awal adalah menyiapkan bahan. Kemudian, gunting kertas karton dengan ukuran seperti buku tulis. Lalu, buat garis kotak-kotak sesuai nama hari dan jumlah tanggalnya. Dan, langkah terakhir adalah menuliskan nama hari dan tanggalnya. Nah, kemudian apa saja yang kamu rasakan saat membuat kalender bergambar? Kalau aku sih senang sekali, karena aku bisa membuat kalender kegiatanku sendiri. Dan pertanyaan terakhir, apakah kamu puas dengan kalender bergambarmu? Wah, kalau aku jelas puas dan bangga. Teman-teman, lihat deh kalender buatanku. Bagus kan? Kak, lihat dong kalender buatan kakak. Ini kalender kakak. Wah, bagus kak. Teman-teman, tadi kita sudah membuat kalender mingguan sendiri. Nah, sekarang cobalah menentukan hari sesuai tanggalnya.
tetapi tanpa melihat kalender ya. Hari Pahlawan terjadi pada hari Rabu, 10 November. Tanggal berapakah hari Rabu minggu depannya? Jawabannya adalah 17 November, karena satu minggu ada 7 hari. Jadi, 10 ditambah 7 sama dengan 17. Sekarang kita coba contoh yang lain ya. Hari Pendidikan Nasional terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Mei. Tanggal berapakah hari Minggu depannya? Jawabannya adalah tanggal 9 Mei. Karena 2 ditambah 7 sama dengan 9. Bagaimana teman-teman? Pasti kalian semakin paham kan? Yang penting kita tambahkan 7 saja jika menghitung satu minggu ke depan ya. Oh iya teman-teman, kita juga bisa menggunakan pola kalender untuk memudahkan kita dalam mengingat tanggal dan hari. Tanggal-tanggal yang ada pada kalender ini memiliki pola yang berbeda. Menurut kalian, seperti apakah polanya? Iya, benar. Pola yang digunakan adalah pola bentuk dan warna yang berulang di setiap tanggalnya. Polanya adalah lingkaran kuning, kotak merah, lingkaran kuning, dan kotak merah lagi. Sekarang kita perhatikan kalender berikutnya ya. Pola apakah yang kalian amati ini? Iya betul, pola yang terlihat adalah tanggal-tanggal di setiap minggu yang berbeda warna. Di minggu pertama, tanggal-tanggal berwarna hijau. Di minggu kedua, tanggal-tanggal berwarna biru. Di minggu ketiga, tanggal-tanggal berwarna kuning. Di minggu keempat, tanggal-tanggal berwarna merah. Dan di minggu kelima, tanggal-tanggal berwarna ungu. Nah, teman-teman, kalian bisa membuat pola kalender yang kalian miliki. Kalian bisa menggunakan pola warna atau bentuk. Sekarang, yuk kita berlatih menjawab pola pada kalender berikut ini. Menurut teman-teman, apa pola yang tepat untuk kalender ini? Iya, betul. Polanya adalah segitiga berwarna biru, kotak berwarna hijau, dan lingkaran berwarna merah. Nah, pola-pola ini berulang ke tanggal berikutnya. Sekarang perhatikan ya, tanggal 14 ditunjukkan oleh pola berwarna apa ya? Kita lihat saja pola terakhirnya pada tanggal 11, yaitu warna hijau. Setelah warna hijau, polanya adalah warna merah yang jatuh di tanggal 12. Kemudian tanggal 13, polanya adalah warna biru. Jadi tanggal 14, polanya adalah warna hijau lagi. Kemudian tanggal 17 ditunjukkan dengan pola berbentuk apa ya? Pada tanggal 14 tadi, polanya adalah kotak. Nah, tanggal 15, polanya adalah lingkaran. Kemudian tanggal 16, polanya adalah segitiga. Jadi, tanggal 17, polanya adalah kotak lagi. Sekarang kita amati 5 hari setelah tanggal 10. Ditunjukkan dengan pola berwarna apa dan berbentuk apa ya? 5 hari setelah tanggal 10 adalah tanggal 15. Karena 10 ditambah 5 sama dengan 15. Di tanggal 10, polanya adalah segitiga biru. Tanggal 11, kotak hijau. Tanggal 12, lingkaran merah. Tanggal 13, segitiga biru.
tanggal 14, kotak hijau. Jadi, tanggal 15 adalah lingkaran merah. Pertanyaan berikutnya, satu minggu setelah tanggal 12, ditunjukkan dengan pola berwarna apa dan berbentuk apa? Teman-teman masih ingat kan, satu minggu sama dengan 7 hari. Nah, tambahkan saja 12 dengan 7, hasilnya adalah 19. Jadi, tanggal 19 ditunjukkan dengan pola berwarna dan berbentuk apa ya? Kita lihat pola yang terakhir di tanggal 17, yaitu kotak hijau. Jadi, tanggal 18 lingkaran merah. Dan tanggal 19 adalah segitiga biru. Meskipun polanya berulang, tapi kita harus tetap teliti. Selamat berlatih ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani kalian belajar. Jangan lupa juga untuk mengisi lembar refleksinya. Dan ingat, 4M, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu besok! Teman-teman, hari ini banyak yang sudah kita pelajari. Kita sudah mengenal Hari Pendidikan Nasional, menyanyikan lagu Hari Merdeka, membaca dan menulis kata balima, menghubungkan gambar dengan kata, membuat dan menulis kalender sendiri, menentukan nama hari sesuai dengan tanggalnya, dan menentukan pola pada kalender. Sampai di sini perjumpaan kita ya. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.